Galunggung ya, Pak. Pasir Karuhun. Pasir Karuhun, Galunggung. Tepatnya berada di Dusun Malagati, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai ke lokasi, tadi saya sudah berjalan sama Bah sekitar 1,5 kilo ya, Bah, iya, menuju lokasi ini. Ada beberapa tempat peristirahatan. Kalau memang bagi yang belum pernah ke sini bisa beristirahat dulu. Nah, Bah, bisa diceritakan tidak siapa sosok Eyang Prabu Aji Sakti ini? Anjena yanten penata agama. Ai penata agama teh panginten anu nyepeng ngabudayakeun ayeuna kana kaagamaan. Dinten berdirina agama nyanakna masyarakat umatna anjeuna tamukakeun jadi silsilah ayeuna Galunggung mukakeun agama. Agamana agama Islam, teras budayana, senina sagala rupina dicepeng ku anjeuna, tah ku anjeuna disebar luaskeun ka sauputuna. Kangge peneras-peneras ayeuna panginten Kapayun, Numawi, Kiat, Ujang Tiasa, oge juragan-juragan. Bewarakeun ka sauputu, kangge peneras-peneras ulah dugikeun ka luca, kacang lupa kulit kitu. Yen leres-leres yeuh Galunggung teh aslina karabat-karabat sesepuh-sesepuh lulur suci anu ngabudayakeun nyebar luaskeun agama Islam. Nya di dieu sesepuhna Eyang Aji Sakti sing sadaleuwih pangeran penetep penata agama. Berdasarkan cerita bahwa Galunggung ini konon dulunya Gunung Agung disebutnya seperti itu. Bisa diceritakan tidak oleh Abah, diulas sedikit? Kalau itu nya, tapi Abah ya mudah-mudahan enggak kalah gitu nya. Kalau kata-kata orang tua dulu, saya ingat Abah, kalau Tumenggung pan di sini ada Eyang Agung. Agung. Nah, itu yang menyebarkan ketumenggungan. Sekarang alhamdulillah, sekarang budayakan Galunggung itu bukan Galunggung gunung percuma gitu. Gunung sejarah, gunung karamat. Galunggung ini punya nilai sejarah yang sangat kuat. Iya, kan, yang sangat kuat. Setelah tadi berkunjung ke makom Eyang Prabu Aji Sakti, sekarang saya bersama Abah berada di makom Ibu Ratu Gelis, tepatnya berada di samping kiri makom Eyang Prabu Aji Sakti. Bisa dilihat sebelah sini posisi makomnya. Ibu Ratu ini diketahui masih salah satu kerabat dari Eyang Prabu Aji Sakti, yang bagian tidak terpisahkan dari sejarah Galunggung Tasikmalaya. Demikian penelusuran saya di lokasi makom Eyang Prabu Aji Sakti, Galunggung ngadeg Tumenggung. Ingat, kita ada karena sejarah.